Kawan-kawan semua, kita sudah siap bekerja hari ini. Pekerjaan membuat bedengan, menarik mulsa, memanen kacang panjang, memanen sayuran bayam. Alhamdulillah tercapai dengan waktu sesingkat-singkat mungkin, setengah hari, dari jam 2 sampai jam sekarang maghrib. Nah, udah siap kita. Tapi alhamdulillah kita bisa kerja hari ini 4 yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Nah, ini waktunya menikmati kopi dulu. Indir, ya. Besok apa yang kamu kerjakan lagi? Rencana besok kita kan ini ada pematang 2 biji lagi nih. Besok balik kalian kita kasih pupuk untuk kita tarik musa. Habis itu kita garap perut yang di ujung, Pak. Yang di sana itu usahakan di tepi beton. Ya. Pak menggunakan kacang panjang. Kenapa? Untuk persiapan kita nanti kan rencana kita kan sudah mulai berbuah nih. Iya, iya, iya. Jadi ke depan supaya lebih ada yang kita tunggu dan membeli. Okay, ya, sepanjang beton itu cangkul terus, ya. Buat pematang, nanti apa panenan. Ya, okay. Kira berapa hari itu siap? Ini kita target yang ujung sana itu kalian dengan pematang cabai, Pak, ya? Iya. Ya, mungkin sekitar 1 minggu, Pak. Ya. Karena kayak itu kan Bapak udah tahu kerja setengah hari. Setengah hari ya kewajiban dulu. Kalau 1 minggu, kebetulan cabai kita yang udah kita semua ini umur 1 minggu, yeah. Berarti pada umur cabai kita 20 hari kita udah bisa tanam. Okay. Ya, berarti itu punya target itu. Iya. Yeah. Target kita usahakan sebelum puasa kita sudah tuntas. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita usahakan terus biar cepat selesai. Kalau di sana kan udah kita tinggal kita balik aja lagi pematangnya. Pematang udah kita bikin, tinggal balik aja lagi. Maka nggak ada lama. Kecuali yang ini, yang belakang untuk kita sayuran nih. Ini agak lama karena ini kan kita nanam di lahan yang berbatu, Pak, ya. Harus kita pilih juga batu-batu besar-besar, agak lama. Yang situ mungkin bisa Pak yang bantu kan, nanti kita selesaikan terus. Nah, kenapa kita akan harus pandai bagi waktu lah, yeah, ya. Kerja kita dalamin, kemudian lahan juga kita berharap yang baik, ya. Oke. Okay. Okay, kita nikmati kopi dulu. Pasti untuk wacana besok itulah, Pak, ya. Itu aja. Enggak ada yang lain, Pak, ya? Alhamdulillah, besok kita tempur lagi. Hati, Pak. Besok kita kan manen cabai yang di sana, Pak. Iya. Itu berarti besok udah kita petik yang ke-21, Pak. Yang di dekat rumah ya, 21. Memang kalau memang betul kayak Bapak bilang, Om Hendrik bilang, itu tanaman jengkol bisa bermanfaat untuk cabai. Apa kita kembangkan terus, Pak? Ya, rencana kita namanya sebuah pengujian, ya kita lanjutkan. Kita lanjutkan terus, kita usahakan nanti di sini kita buat
sekeliling tanaman jengkol, dan tengah-tengahnya ada tanaman cabai. Nah, nanti apakah dengan adanya tanaman jengkol di sekeliling tanaman cabai kita bisa menghalangi hama yang masuk ke tanaman cabai? Karena aroma khas dari jengkol, nah, ya Bapak yakin itu sebagai pestisida alami yang bisa berpengaruh terhadap tanaman cabai dari serangan hama dan penyakit. Berarti Pak lumayan juga Pak, selama ini kalau kita kan, kalau biaya penyemprotan mungkin sampai 1 bulan itu sampai 6 kali atau 7 kali atau lebih lah atau kurang. Hari ini berapa kali Bapak nyemprot dalam 1 bulan? Paling-paling ya kita 6 kali juga tuh kalau 1 bulan. Karena kenapa? Yang kita semprot itu bukan kimia. Oh, kita menggunakan ada gabah, ada pupuk organik ya. Nah, jadi inilah kadang-kadang orang belum tahu dia untuk apa kita semai jengkol dalam pematang cabai. Kalau bagi Bapak itu adalah dua-duanya sumber ekonomi. Pada saat cabai terus tumbuh, sementara pembibitan jengkol kita bisa kita kembangkan dan ada peminat, alhamdulillah kita bisa jual. Jadi di bibit jengkol kita dapat uang, kemudian di cabai kita juga akan mendapatkan hasil yang baik. Berarti sambil nyelam kita dapat minum air, dapat ikan lagi, iya, Pak ya. Memang ini memang harus kita kembangkan terus, Pak. Ini kan sebuah inovasi baru. Bagi Bapak itu sebuah inovasi yang tetap kita usahakan sehingga IG-nya itu kita yang pertama yang mendapatkan dan membuat inovasi itu. Iya. Ini yang kita coba terus. Yakin saya bahwa itu adalah akan menjadi keinginan masyarakat. Pertama ingin hemat biaya dalam pengendalian hama dan pertumbuhan cabai itu lumayan dari adanya pembibitan jengkol itu. Oke lah, kalau memang kayak gitu Pak kan kita lakukan terus. Ya sesuai dengan, saya pun udah pernah bilang, saya bekerja sesuai dengan arahan Om Henry. Nah inilah Om Henry, sesuai arahan beliau saya lakukan dan yang saya kerjakan semampu saya. Ya Om ya, semampu saya. Di luar kemampuan saya angkat tangan. Saya berinovasi sambil kita belajar. Ya. Oke, saya pun senang. Udah mau malam, Om Kaidir mau pulang sekalian mau bawa sayuran yang tadi kita panen. Biar dapat untuk biaya besok ya, minyak kendaraan untuk membeli. Ya ini saya pun perokok, beli rokok, jajan anak di rumah. Ya. Oke. Sampai ketemu besok siang lagi. Salam agrotipu.